Halo Kiden Squad, ketemu lagi bareng gue Aris dan juga salah satu member saya nih yang udah pasti terkenal banget. Siapakah dia? Wih, sini dia Pak Sukandi. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik, baik Pak. Jadi ya. Pak Sukandi ini salah satu tokoh yang memiliki banyak pet shop di Indonesia. Dan kebetulan hari ini lagi datang sama putrinya. Siapa Pak putrinya? Olivia. Jadi pasukan ini bawa Border Collie Oreo latihan mungkin sekitar 6 bulanan ya Pak ya. Latihan di sini dan sekarang udah oke. Obedience-nya tadi udah dites, udah bagus. Nah, sekarang mau dibawa pulang. Nah, cuman minta kesan-kesannya nih dari pasukan ini juga nih tentang Ekenine, terus selama perjalanan pelatihannya, pengalamannya sama kita gimana. Oke. Mengenai Ekenine, saya sangat puas karena Oreo dari sebelumnya yang nakal dan pecicilan sekarang menjadi jauh lebih nurut dan Oreo di take care di sini dengan sangat baik dan keadaan anjing waktu saya bawa ke sini ada sedikit problem tapi sekarang sudah baik dan kondisi bulu juga sangat baik ya, secara temperamen juga berubah menjadi sangat baik, jadi recommended. Ois, mantap. Nah, terus Olive nih, Olive tadi perasaannya gimana waktu baru pertama ketemu Oreo? Ada perubahan nggak Olive waktu sebelum di rumah sama sekarang udah dilatih? Banyak perubahannya. Apa tuh? Ya dia nggak senakal sesuatu. Terus? Dia kelihatannya kayak lebih nurut gitu. Lebih nurut. Ois, jadi nanti tapi harus dilanjutin lagi ya di rumah latihannya. Ya. Gitu, oke. Nah, terus juga Pak Sukandi sehari-hari kegiatannya apa aja nih? Ya, sibuk. Saya sibuk ngurusin toko. Wih. Jualan makanan hewan. Boleh dong di-share sama teman-teman Ekenine nih. Tokonya ada di mana aja? Ya, Ekenine. Tokonya yang di Bandung mungkin ada di mana? Toko kita ada di hampir di seluruh penjuru Jakarta. Ya. Di daerah Pluit, Pantai Dakapo, Kebayoran. Daerah Alam Sutra, daerah Radio Dalam, Kemang, Uis. Yang di Bandung mungkin daerah Ciamplas, Surya Sumantri, Cimahi, daerah Kopo. Nah kalau misalnya mau belanja ke Pak Sukandi bisa dapat diskon kan? Ya itu nanti di toko ada sistemnya. Nanti di toko ada sistem-sistem promo yang berlaku untuk toko masing-masing. Sip. Jadi buat kamu-kamu nih, tokonya namanya apa sih Pak? Toko ada yang Happy Pet, ada yang Pet Station, ada yang GM, ada beberapa toko yang namanya berbeda. Oke, jadi buat teman-teman yang udah dengar tuh namanya, langsung cari aja siapa tuh ada produk-produk yang lagi promo ya. Oke, jadi itu tadi informasi seputar Oreo bersama Pak Sukandi dan Olive. Thank you banget Pak Sukandi sudah mempercayakan Oreo di Ekenine. Thank you Olive. Yeah. Kita ketemu lagi, latihan lagi ya. Oke, gitu aja teman-teman. Udah lihat kan hasil dari pelatihan Ekenine seperti apa? Kita nggak cuap-cuap asal cuap, tapi kita langsung ngobrol sama usernya langsung dan Oreonya juga. Tadi udah denger ya. Sekarang udah lebih oke daripada sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung ke Ekenine langsung aja bisa follow Instagram ekenine.dogtraining atau kamu bisa langsung datang ke Jalan Kolonel Masturi 153. Buat yang mau nanya, welcome. Boleh komen di bawah dan jangan lupa subscribe dan juga like. Jangan lupa mari berlatih dan menyayangi dogi Anda bersama Ekenine. Ciao. Thank you. Ciao.